Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kole Nancong. Dan seperti biasa kita akan unboxing. Tapi ini bukan handphone ya. Soalnya gue usah pakai tak dersah gitu aja. Ij'al, jadikan anak-anakmu itu suka belajar. Afdalu hadiyatan li tifli, hadiah terbaik untuk anak-anak. The best gift for children, ini berarti hadiah terbaik untuk anak-anak. Di sini ada tulisan awalu kitabatil elektroni li ta'limit al-afal, buku pertama elektronik untuk mengajari anak-anak. The first e-book for children. Indonesia, English, Arab. Jadi bahasanya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. 3-in-1. Di sini ada seperti ini ya, ta'limul lughah, belajar bahasa, language learning, ada fahmul hayawanat, ada pemahaman tentang hewan, untuk pengenalan hewan lah. Fahmul syaklin, pengenalan bentuk. Oke, kita buka di atas. Ada tulisan seperti ini di pinggirnya, seperti ini al-arabiyyah al-injlisiyyah al-lughaitaini ma'an. Bahasa Arab dan Indonesia dan Inggris. Fungsinya kita lihat di sini ada tempat baterainya. Kita lihat dulu baterainya isi berapa. Isi 2. Coba kita cari baterai dulu. Oke, kita dapat baterainya, kita pasang. Hah? Baterainya ada 3. Aduh. Saya kirain 2. Masuk ke sini. Oh, kita cari lagi satunya. Oke, kita sudah dapat baterainya ya. Mari kita langsung bunyi bahasa Indonesia bersama.
sini kalau kita mau ganti ke lembaran berikutnya di tulisan go ini ya. Kalau kita nggak ganti go-nya, maka dia akan tetap mendeteksi tulisan gambar yang ada di depan. Kayak tadi kan saya tekan di sini. Ini kalau saya tekan di sini nggak akan muncul beruang nanti. Dia makalah mungkin munculnya ananas nanti, bukan debun. Nah, kayak kan ananas kan? Nah, sedangkan kalau kita klik di sini, dia akan berubah debun. Nah, gitu kan? Ini baru kitpo. Nah, kalau kita ganti ke belakang juga. Nah, kalau kita nggak nekan di sini, maka dia kalau kita tekan di tiga ini dia akan munculnya kitpo nanti. Nah, ikan debun. Nah, kalau kita klik di sini baru berubah. Wahid satu. Salah Sita Khomsa. Kita anak-anak bahasa Indonesia. Mari kita belajar satu. Bahasa Indonesia bersama. Satu, satu. Enam. Kita ganti children. Ke bahasa Inggris. Eleven. Twelve. Ini six. Seven. Six. Five. Kayak gini pokoknya ya. Terus kita sholat. Dia ada gini. Bacaan saat kita sujud. Dia diulang 3 kali. Keren, mantap, 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 mantap. Kita ganti yang ini. Ish, bagus, keren. Keluar rumah, bismillah tawakkal tu ala Allah. Oke, udah saja. Oke, keren loh. Oke, sekian dulu tutorial dari kami, bukan tutorial sih, unboxing dari kami. Dan jangan lupa yang belum berlangganan di subscribe ya, silakan berlangganan, tekan tombol subscribe. Dan jika suka, silakan klik tombol like, dan kalau nggak suka diabaikan saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.